Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teman, apa kabarnya ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Hari ini kita mau bersih-bersih pondok dulu ya, teman-teman ya. Karena kemarin kita sibuk buat lahan sampai pondoknya terbengkalai ini, bongkar semua, teman-teman. Nah, ini lihat rumputnya di depan pondok. Ini sekeliling pondok. Masya Allah. Kita kemarin sibuk buat lahan ya. Alhamdulillah sudah selesai. Tuh, lahannya sudah selesai semua. Tuh. Jadi tinggal nanti pembolongan mulsa sama penanaman. Kalau nyemai, kita sudah kemarin sudah nyemai cabai dan juga nyemai tomat. Insya Allah nanti sore kita mau buka serakan tomatnya, udah tumbuh kayaknya. Dan alhamdulillah teman-teman, jadi menjelang buat lahan kita kemarin masih ada panenannya sedikit ya, daun lumai kemarin atau daun ranti ataupun lencak, daun lencak yang di samping pondok. Ini teman-teman. Alhamdulillah masih joroyo-royo dan insya Allah minggu besok mau kita panen lagi. Oke, kita mau bersih-bersih dulu karena keadaan pondok kita sudah memprihatinkan ya. Sudah karena kita sibuk buat lahan kemarin. Oke, kita teman-teman. Jadi keadaan di depan pondok, di halaman pondok sudah ditumbuhin rumput lulangan. Masya Allah, kayak nggak kerawat emang kan sibuk buat lahan. Ini bahkan bagian belakang juga udah bongkor ya. Ini tanaman lumainya sudah hijau lagi teman-teman. Sudah siap dipanen lagi, petik lagi. Thank you.
sekian dulu ya untuk hari ini. Alhamdulillah pondok kita sudah bersih, dan tetap ikutin terus channel Nyawang Ladangan untuk selalu berbagi cerita tentang kegiatan Nyawang Ladangan di kebun. Jadi ikutin terus nanti untuk budidaya cabai ya teman-teman ya. Doakan semoga nanti tanaman cabai kita nanti berhasil. Semoga dapat hasil yang berkah. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari Jumat itu kita mau Jumatan.